anjir gue bingung tuh ngapain. Gue jalan ke mana namanya? Ke toilet tuh kayak gini. Gue jalan ke toilet. Udah gue bersihin semuanya. Habis itu order gue buang nih. When did you lose your virginity? Hello, Bacot People. Kita balik lagi dengan Antares Crew. Di segmen ini kita akan main mini games, yaitu Never Have I Ever. Nah, mereka sekarang ada ini. Oke, jadi kalau misalnya mereka pernah, mereka tinggal tunjuk yang ini. Kalau mereka belum pernah, tinggal tunjuk yang ini. Oke? So we're just gonna do this fast. It's gonna be a lot of laughter. Nanti kalian bisa lihat all your guys's other punya answers, and then we'll just have a good time. Okay. First question. Pernah gak kecipirit? Langsung jawab. Yeah. Kecipirit okay. Apa ya? Berang di celana lebih dikit. Pati iya atau enggak tuh? Iya lah. Berang di celana tuh asik. Iya, kacau. Gue pas SD. Ceritanya gimana? Terus gue lagi hujan-hujan cuy. Terus gue kayak kalau dulu ada angin hujan, terus gue kayak enak banget kayak mau keluar gitu. Dikit kan, anjir gue bingung tuh ngapain. Gue jalan ke mana namanya? Ke toilet tuh kayak gini. Gue jalan ke toilet. Udah gue bersihin semuanya. Habis itu order yang gue buang nih. Anjing lagi. Itu seharian gak pakai kolor berarti? Iya, nah ya. Itu udah emang mau pulang. Oh iya. Jadi kayak aman. Gak apa-apa lah, normal semua. Lu pernah, Zan? Pernah. Ya, Mas harus diceritain sih. Gak usah. Satu orang aja. Oke, kedua. Yang paling kecil. Kedua, pernah gak dekat sama orang lewat DM Instagram? Oke. Okay. Oh, gua enggak ikutan. Dekat as in dekat. Lo enggak jawab apa? Dekat. Romantically. Yeah, and then kayak dekat and then dekat after that romantically. Like have a romantic purpose. Would you catfish? Enggak pernah. Itu. Oh, iya. Ini nanti ada nilainya ya. Siapa pernah? Alika pernah. Dari DM Instagram terus ketemuan terus deket. I know. Normal lah. Diam enggak itu enggak kan tuh. Gue sebut di sini. Jangan. Yeah. Yeah. Pernah tapi. Benar sampai pacaran gitu. Enggak sama pacaran, tapi pernah. Iya. Enggak apa-apa lah, normal kok. Iya, normal. Kita orang itu kan millennials, man. Yeah, exactly. It's normal. Oke. Pernah gak diselingkuhin? Diselingkuhin. Bukan yang selingkuh. Oke, okay. Diselingkuhin. Satu. Gua enggak tahu. Satu. Gimana cara kita tahu kita diselingkuhin? Ya, dari cerita yang ketahuan. Iya. Yang ketahuan diselingkuhin. Mau dua-duanya pakai ini. Kacau. Parah lu. Parah. Jadi satu doang. Angkat enggak pernah. Wah. Ya ampun. Kasihan banget. Iya, that's okay, baby. What doesn't kill you makes you stronger. They don't deserve you. Yeah. Mereka enggak deserve lu sama sekali. No. Bodoh. Buat lu yang selingkuhin Gabby, lihat dia sekarang ada di mana. Oh my god. Oh my god. It's your loss, bro. We all know it's your loss. So sorry for you. I'm so sorry. You, I know it's you. It's your loss. I think. It's your loss. Look at her. Okay. So. I think. Kejadiannya nggak tahu kapan kan? Nggak tahu. Bisa 5 tahun yang lalu. Bisa 10 tahun yang lalu. Terus masih nonton. Hahaha. Kasian banget. Oke, pernah gak cipokan dengan sesama cast? Hah? Anjir, gila juga. Aduh, lagi. Sesama cast. Kan bisa aja ada sejauh ini belum sih. Cipok.
ciuman, whatever, it could be just a peck or whatever. Okay. Oh, pernah. Bisa jadi scenes juga. Iya, bisa jadi scenes juga. Gue pernah cuman sama Fatih. Kok gue percaya ya? Pangeran pernah sama siapa? Sama Pangeran sama Yesaya? Iya, Pangeran sama Yesaya kayaknya sering deh. Dia kemarin juga cium gue di Anyar. Oh ya, udah. Udah. Aku kalau sama Yesaya pernah. Yaudah, yang cium pernah. Kamu udah. Gue gak tau kenapa dicium gue. Aneh tuh. Jadi gue ciumnya dia mau gak? Iya, lalu kan. Could be on scene juga kan? Could be on scene juga. Could be kayak enggak bisa cium bibir juga. Nah, tapi kan Pangeran cuma cium pipi. Oh, berarti bukan cipokan dong? Oh, ciuman, ini ciuman. Ciuman. Kalau cipokan gua ciuman enggak. Ciuman enggak kenal sama cewek juga ciuman. Loh kok tuh cipokan iya ciuman. Cipokan gini ciuman. Bukan. Kebalik. Cipokan tuh bibir, ciuman tuh cium pipi gitu. Aduh, kebalik sih. Kebalik dodol. Cipokan pek. Hah? Cipokan bibir sama bibir, ciuman. Ya, bibir. Nah, jadi jawabannya apa deh? Gagal deh. Cium kayaknya kalau ciuman kayaknya enggak ada ya. Kalau sama cewek cium pipi gitu itu ciuman. Tuan. Enggak, Gak lah gue bercanda. It's okay, Fat. You're young. You're young. You have to experience all this gitu. Lo emang gak apa-apa. Dengar kata om. Om deh. Gue pernah. Tapi gue seneng sih. Iya, gak apa-apa. It builds your confidence, bro. Hey, son. Oke. Alright, pernah gak main dating apps? Shit, no. Gue gak pernah. Gue belum cukup. Ini masih 16 kan? Belum boleh. Belum boleh. Lain gua umur 2005. Gimana mau dulu? Masuk ini susah. Crazy 2005 ya? Oh iya lu 2005 ya, adek gua 2006. Adek gua cewek cowok? Cowok. Adek gua cewek. Cewek ya? Oke, next question. Pernah gak insecure lihat cast-cast lainnya? Insecure sesama cast gitu. Iya kayak insecure. kayak oh dia cantik banget. Insecure suka no. Kayak itu insecure. No. No, I don't think so, bro. Aku ngerasa kayak ih kok cantik. Karena kan ada hari-hari. Tapi enggak harus insecure sih, lebih kayak mengagumkan. Oh iya. Sering gua. Angga Yunanda tuh work ethic-nya gokil. Iya, benar. Gue mau fans sama enggak di cara dia kerja, the way he asik. As an actor ya. Yeah. Emang gue juga. Kalau gue insecure lebih karena semua orang, misalnya semua ini cantik-cantik ya, tapi semua tuh punya post point sendiri. Iya. Jadi itu sih yang bikin insecure. Post point apa? Ya? Kayak post point apa? Plus point. Iya. Gue namanya post. Nggak sebenarnya tuh kena. Aku ngerasa biasanya tuh aku suka pasti normalnya insecure kan. Cuma di sini tuh aku ngerasa kayak paham kalau beda-beda banget gitu loh cantiknya. Jadi dia gini kok bisa ya dia kayak gini gitu. Kadang jadi. Yeah. Tuhan itu fair. Manusia. Gua Angga juga kayak gua ngelihat Angga tuh kayak biar kok dia bisa kayak gitu, gua juga harus bisa kayak dia. Gua harus bisa inspiration ya, motivasi. Kayak gitu harus kayak dia gitu atau bahkan harus bisa lebih gitu. Oke, last question. Pernah enggak bohongin orang tua terus nyesel? Pernah lah. Pernah. Belum bayangin. Iya lo Mama Linda. Matt, ngomongnya dari hati. Itu di masa itu dulu ya. Pas umuran Fatih gitu. Sekarang itu udah bisnis, sekarang, punya ini, punya itu. Yeah. Proud lah. Tuh, partner gue. My partner. Oke. So, thank you Bacot People udah nonton Never Have I Ever Antares Crew Edition. We'll watch our videos. Jangan lupa this is Antares Month. Semoga kalian semua nonton Antares di WeTV. Boleh minta Antares? Boleh minta Antares year enggak? Boleh dong. Antares year, not Antares month. Antares year. Okay.
kalian harus nonton semuanya biar Antares ada season 2. Yes. Ada Antares the movie. Dan nontonnya jangan dibajakan ya. Jangan bajakan yang pada bajakan. Awas lu bajakan. Dicari Fatih kalau. Yo. Datengin Fatih nanti dikecepiritin sama Fatih. Alright, thank you semuanya. Bye. Hai teman-teman bacot, jangan lupa check our channel here and jangan lupa check our videos here.